Penghapus aku harganya berapa ya? Malika, tahu nggak penghapus aku harganya berapa? Mungkin harganya Rp2.000. Oh. Apa ada yang tahu harga tempat pensilku berapa? Paling Rp5.000. Rp5.000? Hai teman-teman, tahu gak berapa harga tas ini? Mungkin Rp100.000. Rp100.000? Ada yang tahu berapa harga penghapus ini? Bagaimana cara penulisan harganya? Ada yang tahu berapa harga tempat pensil ini? Bagaimana cara penulisan harganya? Bagaimana dengan harga tas ini? Bagaimana cara penulisan harganya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Bali. Tahu dong Bali, Pulau Dewata, dan keunikan orang Bali namanya. Biasanya ada nama Wayan, Nyoman, Putu, Gede. Ingat, kalau ada nama Nyoman, pasti orang Bali. Bapak sekarang akan membahas tentang uang. Sudah nonton dong tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, berapa harga penghapus ini? Berapa harga dari tempat pensil ini? Dan sekarang, berapa harga dari tas ini? Dan yang paling penting, kalian harus bisa menuliskannya. Baik, Bapak akan menerangkan hal tersebut dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang nilai mata uang. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada mata uang 2.000 ya, ditambah 2.000 ditambah 1.000. Ternyata nilainya adalah Rp5.000 atau setara dengan uang pecahan Rp5.000. Nah, cara menulisnya Rp kemudian 5.000,00. Berikutnya ada 5.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000. Hasilnya Rp20.000 atau setara dengan uang pecahan Rp20.000. Di sini ada Rp50.000 ditambah Rp50.000. Hasilnya Rp100.000. Anak-anak, kita harus menyesuaikan pecahan itu dengan pecahan yang ada. Jadi kalau kalian punya uang 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000, hasilnya 6.000. Nah, kita tidak punya pecahan yang langsung jumlahnya 6.000. Jadi kalian harus menyesuaikan kalau misalkan ingin mendapatkan satu pecahan dari uang yang ada. Dari penjelasan Bapak, dapatkah kalian menyimpulkan tentang kesetaraan nilai mata uang? Wah, ada yang bisa jawab. Bagus. Jadi, satu nilai mata uang dapat sama dengan beberapa mata uang lainnya, asal tadi jumlah total dari nilainya sama seperti tadi. 5.000 bisa kita buat sebagai pecahan 2.000 ditambah pecahan 2.000 ditambah pecahan 1.000. Jelas? Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang pecahan mata uang dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Kakak memberikan sumbangan untuk anak yatim sebesar 2 lembar uang Rp20.000 dan 1 lembar uang Rp10.000. Jika sumbangan diberikan dalam bentuk uang Rp5.000, maka berapa maksimal anak yatim yang menerima sumbangan? Soal ini memang menarik ya. Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah dengan cara matematika nalaria realistik. Informasi. Uang yang disumbangkan 2 lembar uang Rp20.000, 1 lembar uang Rp10.000. Langkah-langkahnya, uang Rp20.000 bisa dibuat dalam bentuk Rp5.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000 dan ditambah Rp5.000. Nah, uang Rp10.000 bisa dalam bentuk Rp5.000 ditambah Rp5.000. Jadi banyaknya uang 5 ribuan, 4 lembar, ditambah 4 lembar, ditambah 2 lembar, sama dengan 10 lembar untuk 10 anak. Kesimpulannya, jadi maksimal jumlah anak yatim yang menerima sumbangan adalah sebanyak 10 anak. Mudah bukan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.